Hai, salam ceria, salam sejahtera semua, salam matematik. Untuk kita bincangkan soalan-soalan matematik yang berada dalam silibus tahun 4, 5 dan 6. Okey, seperti biasa di akhir video ini nanti jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe dan saya sentiasa mengharapkan sokongan daripada anda semua supaya kita dapat banyak lagi video-video dapat dihasilkan. Okey, seperti biasa kita akan bincang satu soalan. Okey, soalannya seperti yang tertera di skrin. The diagram shows an incomplete number line. Rajah di bawah menunjukkan suatu garis nombor yang tidak lengkap. Okey. Nombor dia 90,000, 90,000. Lepas tu ada tempat kosong, ada tempat kosong, ada x dan 100,000. What is the value of x? Apakah nilai x? Okey. So dalam soalan ini kita nak tahu apa ni, nak letak apa ni. Kita boleh tembak-tembak ke ataupun macam mana kita nak buat. Ni 90,000, ni 90 berapa ribu ni, ni 100,000. Okey. Bila dapat saja bentuk soalan begini dalam peperiksaan, yang pertamanya kita kena pastikan dia punya pola nombor. Okey. Nombor dia ada dia punya pola dia. Sama ada nombor itu adalah pola nombor menaik atau menurun atau dia genap ke ganjil. Okey, yang ini adalah pola nombor menaik sebab dia daripada 90,000 kepada 100,000. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Yang pertamanya, cara untuk kita selesaikan cari x berapa, kita kena tahu dia lompat daripada 90,000 ni. Katakanlah kita letak sini a, katakanlah kita letak sini B. Yang ini dah memang tentu X lah yang dicari. Daripada 90,000 nak lompat kepada A ni, kita nak kena tambah berapa? Daripada A kepada B nak kena tambah, nak kena tambah berapa? Okey, daripada B ke X nak kena tambah berapa? Okey, itu dia punya persoalan dia. Okey. Jadi nak tahu dia tambah berapa, tambah berapa, dia punya cara dia, formula dia kena hafal, kena ingat macam ni. Yang pertama, 100,000 ni kita tolakkan dengan 90,000. 100,000 tolak 90,000. Okey. Kalau kita tak kira pun kita dah tahu dah dia punya jawapan dia. 90 ke 100 mestilah 10,000. Okey. Jadi tak apa, kita buat 10,000. Maksud dia daripada sini sampai sini ataupun daripada 90 nak ke sini, dia punya apa, berapa banyak yang tambah-tambah itu adalah 10,000. Jadi daripada sini ke sini 10,000 ke? Bukan. Okey. 10,000 itu adalah jumlah keseluruhan tambah-tambah-tambah-tambah berapa. Okey. Jadi kita nak dapat daripada 90,000 pergi kepada 100,000, kita kira berapa kali dia lompat. Okey, dia lompat 1, 2, 3, 4. So 10,000 kita bahagikan dengan 4. Okey, 1, 2, 3, 4. Kemudian 4 darab 2, 8, 10 darab 8, 2, 4 darab 5, 20. Okey, kita turunkan lagi kosong, sifar, 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 sifar. So maksud dia, daripada sini ke sini dia akan lompat ataupun berapa banyak dia lompat adalah 2,500. Yang ini pun 2,500. Daripada sini ke A, daripada A ke B dia lompat 2,500. Okey, yang ini daripada X ke sini pun 2,500. Okey, itu cara penyelesaian dia. Kemudian daripada 100,000 nak pergi pada X, tadi kita tambah-tambah-tambah, ke belakang kita tolak. Okey, 100,000 kita tolak dengan 2,500. Okey. Sifar, sifar, 10 tolak 5, 5. Yang ini tinggal 9, yang ini tinggal 9, yang ini tinggal 0. Okey, 9 tolak 2, 7. Okey, 9 tolak 0, 9. So kita akan dapat jawapan 97,500. 97,500. Okey. Dan dalam pilihan jawapan dia ada B dan inilah jawapannya. Okey. Jadi pelajar-pelajar sekalian kena faham, kena tahu macam mana cara untuk kita cari
Kalau dia tak letak nombor sebelah-sebelah, kalau dia letak nombor sebelah-sebelah senang, kita tahu dia bertambah berapa, berkurang berapa. Tapi dia tak letak sebelah-sebelah, dia jauh-jauh. Okey, jadi kita nak kena cari dengan formula yang dinyatakan tadi, ataupun dengan cara ataupun kaedah penyelesaian yang seperti tadi. Okey, harap semua boleh faham. Kalau tak faham, ulang balik video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan share, untuk share dengan kawan-kawan. Dan saya mengharapkan sokongan daripada anda semua supaya lebih banyak lagi video-video dapat dihasilkan. Dan sebarang pertanyaan atau apa-apa makluman, boleh hubungi nombor yang tertera. Sekian saja, terima kasih.